Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita akan membahas tentang Al-Kafil dan Al-Wakil, Allah yang maha bersaksi dan Allah maha pelindung. Kita agak fokus ke Al-Wakil. Kita sudah mendengar Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai satu-satunya pelindung kita. Ayat-ayatnya ada beberapa ya. Di antaranya surat Ali Imran 173. Wajadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata ucapan ancaman itu menambah kuat iman dan mereka menjawab cukuplah Allah sebagai penolong, sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Namun saya ingin bacakan sebuah hadis yang penting. Hadis ini ya dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan derajatnya hasan ya. Rasulullah idza kharaja rajulu min baitihi faqala, ya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, min baitihi faqala, dan ia berkata bismillahi tawakkaltu alallahi, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu alallahi, aku bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kekuatan kecuali dari Allah, maka dikatakan kepadanya seketika itu hudita wa kufita wa wukita, engkau telah dapat petunjuk, telah diberi perlindungan, dan kau dicukupi dan kau dipelihara. Maka setan lahu setan wa yaqulu lahu syaitan akhar, jadi setan itu berkata menjauh darinya dan berkata kepada setan lainnya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wakiya, bagaimana engkau bisa menyecatkan orang yang telah diberi hidayah, kecukupan dan telah dipelihara. Jadi kalau kita keluar dari rumah lalu kita membaca doa bismillah dengan yakin ya, karena salah satu syaratnya adalah yakin. Banyak orang keluar rumah tidak berdoa. Ada orang yang keluar rumah doa tapi kurang pakai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Ada juga yang keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu alallah. Hatinya yakin Allah sedang mendengarkan doanya. Dengan menyebut namamu ya Allah, bismillahi tawakkaltu alallah, saya bertawakal kepadamu, tiada daya, tiada kekuatan apapun kecuali darimu, dari Allah. Maka perkataan doa yang disampaikan dengan benar dan yakin, Allah maha mendengar, dikatakan kepadanya, ditunjuki hudina wa kufina. Mau batuk? Ini agak susah kalau pakai mikrofon begini, kalau ini begini. Hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Lihat ya hadirin, dari kejadian ini tawakal itu setidaknya ada pada dua hal. Satu, apa yang kita inginkan.
dan yang kedua apa yang kita cemaskan. Jadi kalau kita menginginkan apapun kita harus tawakal. Kenapa? Karena yang kita inginkan pasti adalah sesuatu yang ada dalam kekuasaan Allah. Pasti milik Allah. Ingin apapun pasti milik Allah. Selain milik Allah, juga yang kita inginkan apapun bentuknya pasti ada dalam kekuasaan Allah. Satu, milik Allah. Dua, dalam kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, apapun yang kita inginkan hanya baru sampai kepada kita dengan izin Allah. Tambahan, yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita adalah Allah. Makanya yang kita inginkan itu harus dipasrahkan ke Allah dan Allah suka. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Ali Imran ayat berapa? 169 ya. Tolong dilihat hadirin. Biasanya ada yang bantu di sini jadi lebih mudah. Itulah kurang tawakal namanya. Tawakal kepada kiri kanan. Jadi itu fabiman rahmatin minallah lintalahu. Nanti lanjutannya di ujungnya adalah sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah cukupi keperluannya. Keperluan itu apa aja? Bukan hanya perlu uang. Kita perlu tenang, Allah yang punya. Kita perlu ilmu, Allah yang punya. Kita perlu petunjuk, Allah yang kuasa nunjukin. Pokoknya apapun yang kita perlukan yang bisa mencukupi dengan baik adalah Allah. Karena yang kita perlukan itu keperluan kita ini ada dalam pengetahuan Allah seluruhnya. Bahkan kita sendiri pun kurang tahu sih yang kita keperlukan ini seutuhnya, ya kan? Halo? Coba sebutkan keperluan menumbuhkan rambut apa aja? Zat kawat, zat arang, nggak tahu apa-apa. Buktinya rambutan kita ini. Kita perlu tenang, kita perlu tidur, kita perlu makan. Semua keperluan kita diketahui Allah. Coba kenapa Allah tahu keperluan kita? Jawab hadirin. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain, Allah yang paling tahu apa yang kita perlukan. Kita tahu di kita aja. Makanya jangan sotoy, jangan sok tahu. Loh kenapa dong kalau Allah sudah tahu keperluan kita enggak dicukupin aja? Dicukupi sebagian besar itu. Tanpa kita tawakal, tanpa kita doa, tanpa kita ibadah, dicukupi. Tinggal beberapa hal aja supaya kita jadi akrab dengan Allah, supaya kita dicintai Allah, makanya kita perlu tawakal. Tenang aja hadirin, Allah tahu semua keadaan kita, masalah kita, keinginan kita, kesulitan kita, kekurangan kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah yang Maha Tahu. Kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum terucap mulut kita, Allah udah tahu apa yang mau kita ucapkan. Buat apa berdoa? Doa itu disuruh oleh Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa, banyak ibadah. Jadi termasuk tawakal. Tawakal itu perintah Allah, ya. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Sekira kau sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Kenapa kita harus tawakal? Jelas. Kita ini hamba, Allah Tuhan kita. Kita tidak tahu apa-apa,
Allah tahu segala-galanya. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segala-galanya. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa atas segalanya. Kita berlumur dosa, hanya Allah yang bisa mengampuni dan mencegah kita dari perbuatan dosa. Jadi ingin apapun, tawakal, dan tidak mau apapun, tidak mau kena musibah, ya, tidak mau dianiaya, tidak mau difitnah, pokoknya tidak mau su'ul khotimah, tidak mau masuk neraka, tidak mau lupa Quran kita, itu pun harus tawakal. Karena apa yang membahayakan kita, semuanya juga ada dalam genggaman Allah. Benar kan? Jadi misalkan sekarang mau ke kantor harus tawakal. Pertama kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan ini. Oh, kita tidak tahu Pak yang benar-benar akan terjadi di jalan ini. Sampai di kantor ada atasan lagi, harus tawakal ya. Apalagi misal atasannya, saya tidak boleh berkata yang jelek ya, kurang bisa menahan emosi alias pemarah misalnya. Ke Allah berlindung. Karena apapun yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Apapun yang akan terjadi ada dalam kekuasaan Allah, dan Allah maha kuasa mengubah satu takdir ke takdir lain. Jadi kalau kita mau pergi ya, misal dari rumah tadi ke sini, ada rencana akan pergi ke Cipaku jam sekian lewat jalan sini, tapi detailnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Berapa banyak yang tidak diduga, ada yang keserempet, ada yang ketabrak, kita suka lihat ya banyak kejadian, ada yang sedang lari pagi dari belakang, ada yang dikau naik mobil kejungkit, limpa dari atas. Banyak sekali, ada anjing tiba-tiba ngegigit, macam-macam. Apapun yang akan terjadi dan bisa terjadi, Allah maha tahu. Dan Allah menguasai kejadian itu. Makanya ini penting nih, hudi tak diberi petunjuk. Rezeki kita, ilmu kita yang bagus buat kita, kita tidak tahu tepatnya, tapi Allah maha tahu. Mana jalan yang paling bagus, ketemu siapa yang paling aman, Allah maha tahu. Setiap orang yang mau ketemu kita, yang niatnya baik, yang niatnya tidak baik, Allah maha tahu. Makanya terus meminta petunjuk kepada Allah, diantaranya dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya sudah sering doa itu, kok kejadiannya beda? Mungkin kita doanya baru di mulut. Persis seperti sholat barusan, ya kan? Allahu Akbar. Hati mah enggak kagum ke Allah. Berapa banyak yang mulut menyebut nama Allah, tapi hatinya lalai dari Allah. Bahkan aja barusan sholat, sedang sujud aja belum tentu kita ingat Allah. Padahal sujud itu saat terdekat kita dengan Allah, dan mulut juga subhana rabbiyal a'la, menyebut nama Allah, tapi pikiran wes kemana-mana. Halo? Maka saudara seperti yang emosi begitu. Ini masalahnya hadir. Kita doa sering gak pakai hati, padahal Allah tahu. Wa huwa alimun bidati sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidati sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakanlah kata-kata musir, atau engkau jaharkan keras seperti ini, sesungguhnya dia Allah maha tahu segala yang ada di hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di hati kita. Makanya kalau doa itu bismillah, yakin Allah sedang memperhatikan kita, sedang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya itu bukan hanya tiada daya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, tapi untuk
bisa berbuat baik saja itu perlu pertolongan Allah, hadirin. Untuk ke masjid ini perlu pertolongan Allah. Untuk taat itu perlu pertolongan Allah. Dan kita berhenti dari maksiat itu juga perlu perlindungan Allah. Kayak HP ini ya. Ini kita harus la haula wala quwata illa billah, karena banyak di sini potensi maksiat yang kelihatan. Kalau Allah tidak melindungi 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam terus saja. Dilihat. Tapi giliran ustaz skip. Baca Quran skip pada semenitan, enggak kuat. Kalau enggak ditolong Allah, hadis, ayat Quran, ceramah justru yang ngaco. Wali di pantai ulangi. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita bisa, dan ini bersaksi nih nanti di akhir. Wah, kalau itu mau saya jual, tetap ada. Saya tenggelamkan, tetap. Gak bisa hilang jejak digital di sisi Allah. Di dunia aja udah susah ngilanginnya, apalagi di akhirat. Ya. Menjauhi maksiat, zina mata, lisan, amarah, syahwat, pikiran, senang dengar yang tidak manfaat, bisa pakai la haula wala quwata illa billah. Karena kita bisa menjauhi maksiat juga dengan perlindungan pertolongan Allah. Jadi kalau wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, kan yang kelima itu perbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Nah, salah satu fadilahnya adalah kita dikuatkan untuk taat dan dipersulit berbuat maksiat. Itu selain kita jadi dilindungi dari kezoliman orang, kita juga dilindungi dari kezoliman diri kita sendiri. Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Tuh, untuk sholat saja tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah nolong. Hayya 'alal falah. Menang tuh enggak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuh, harusnya selain menjawab ditafakuri, benar? Untuk ke masjid ini nih, kalau Allah enggak nolong enggak nyampe, Pak. Jogging kuat. Naik sepeda kuat. Ke masjid belum tentu kuat, benar? Kuliah jauh kuat, Pak. Kerja dari Bekasi BP7, bekerja pagi pulang petang, penghasilan pas perlu kurang. Kuat ke masjid di kantor, ke musola enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Satu, nunggu digotong. Yang kedua, katanya ingin di depan imam. La haula wala quwata akan memperkuat kita. Pokoknya kalau lagi bete, memble, pete atau apa aja enak-enak. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Atau lagi jengkel. Ya Allah, selain A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwata illa billah. Aduh, nah itu marah bisa diredakan oleh Allah. Atau lagi spaneng ya. Ya, mungkin yang muda-muda lagi banyak keinginan, aduh syahwat membara, la haula wala quwata illa billah, bisa diredakan oleh Allah. Karena semua software kita ini, amarah, cinta, rindu, dendam, cemburu, marah, jengkel, sakit hati, software ini Allah yang menciptakan.
Kita tidak tahu kenapa kita sakit hati, benar? Padahal cuma, hey, nyet, langsung ke sini. Aduh, nyet. Ada kan, apa itu, roti ayam penyet. Ada bebek penyet. Tapi ketika nyetnya aja sampai ke kita, nyet ke sini. Kenapa? Kita tahu kenapa kita disebut monyet sakit hati, ya. Padahal mirip, ya. Nah, hadirin sekalian, la haula wala quwata illa billah. Hudita wa kufita wa bukita. Ditunjukin nanti. Kita akan kemana, jalan terbaik, ketemu siapa, dapat ilmu. Pokoknya Allah tunjukin di mana rezeki yang berkah, yang tidak berkah, jalan keluar terbaik, jalan keluar yang nanti ditunjukin. Allah tahu semua jalan terbaik bagi kita. Enggak pakai doa dengan pakai doa beda. Kalau pakai doa berarti kita udah masuk ke wilayah yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita pergi dari rumah nggak pakai doa, ya nggak ada juga nanti yang bakal kejadian. Tapi beda. Hati-hati dengan doa, lebih kuat doa. Nah, lalu wakufita, Allah mencukupi. Nah, cukup ini seperti yang tadi dikatakan, ya, banyak yang kita perlukan dan Allah tahu yang kita perlukan, menguasai yang kita perlukan, dan tahu apa yang terbaik dari yang kita perlukan. Ini paling enak. Ini sekarang kan lagi heboh pengacara-pengacara, ya. Pengacara ini, sekarang pengacara Inu, pusing lagi ini, bicara ini. Nah, yang pelakunya tidak banyak bicara, pertama karena udah meninggal, yang satu ini pasti nggak bicara. Tapi keluarganya memberikan ke pengacara, pengacara yang urus semuanya, benar? Nah, ini mewakilkan. Terus Baharada ini itu pengacara itu mewakilkan. Ini juga mewakilkan. Nah, sebetulnya begitu kita ke Allah yang menguasai. Pengacara itu mewakilkan hanya untuk urusan dengan keterbatasannya. Hanya lebih tahu ilmunya. Ilmu tentang hukum, ilmu tentang ya peradilan. Jadi ini mewakilkannya ke ahlinya. Kan begitu, ya? Sebab misalkan kalau ada kejadian mewakilkan ke kita, stres kita, ya kan? Sebab kita nggak ngerti apa-apa. Nah, ke yang tahu hukum saja orang mewakilkan. Gimana kita tidak mewakilkan kepada yang maha tahu segala-galanya, maha kuasa atas segala-galanya, yang kekuasaannya itu mutlak. Kalau Allah mau berbuat sesuatu, kun terjadi, benar-benar terjadi. Ada seorang anak yang berdoa karena bapaknya sibuk. Terus doa begini, ya Allah, saya ingin jalan-jalan sama bapak saya yang leluasa. Kemudian bapak saya traktir saya yang bebas aja. Itu kurang lebih. Jadi sok beli apa aja gitu. Itu bapaknya ini yang harusnya berada di luar kota pada waktu itu malah dianjurkan tidak pergi. Sok aja tempatnya. Udah gitu ngajak anaknya, "Hei anak, ada waktu enggak kita jalan-jalan? Saya sediakan hari ini seharian." "Jalan. Nih, silakan kalau mau beli pakai aja ini. Tutup mata, enggak usah dilaporkan berapa harganya." Beli-beli, walaupun anak ngerti gitu ya, tidak sahabatnya ya. Sesudah selesai beli, aduh senang sekali. Lalu anaknya berkata, "Ya Allah, terima kasih. Tahu gak Pak, katanya, sebetulnya saya berdoa dan Allah mengabulkan. Bapak yang harusnya gak ada di sini, jadi di sini juga menyuruh belanja sepuasnya. Karena bersandar kepada yang menguasai segala." Nah, bapaknya anak ini itu ciptaan Allah. Bapaknya anak ini lahir batinnya dibulak-balik oleh Allah.
Itulah untungnya yang mewakilkan kepada Allah. Halo? Kenapa seperti yang longo begini? Nah, selama ini kita mewakilkan ke yang gak jelas, ya kan? Bersandar kepada yang tidak bisa apa-apa. Apa gak pening tuh nih? Bersandar kepada yang bodoh, bersandar kepada yang tidak punya apa-apa, bersandar kepada yang lemah, stres. Yang disandarin aja boro-boro ngurus urusan kita dengan baik, urusannya sendiri aja bikin dia stres. Boleh kita konsultasi ke ahli dunia ini, tapi jangan pernah hati kita bersandar ke makhluk. Karena makhluk yang kita sadarin dalam tanda kutip itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Kayak jual beli dagang, nggak boleh bersandar ke pembeli sampai ngebohong, muji-muji dagangan, ya ini luar biasa makanan ini, baru aja dilihat langsung kenyang, nggak jadi beli, salah ngomong, ini bumbunya racikan istimewa, nggak usah gitu. Pokoknya bicara yang wajar, apa adanya, karena yakin Allah yang membulak-balik hati dan Allah yang membagikan rezeki. Enggak jadi beli, enggak masalah. Jangan, wah enggak jadi beli, capek-capek udah satu jam. Kalau niatnya benar, caranya benar, satu jam jadi amal soleh. Jelas, kawan-kawan sekalian? Jangan bersandar tentang karir, jangan bersandar ke atasan, kasak kusuk, syuk aja nanti jadi tikus ruk. Lempeng saja, Allah yang menggenggam karir kita. Gak usah ambisius, gak usah terhadap jabatan tuh gimana gitu. Udah lihat sendiri berapa, banyak yang Allah angkat, Allah turunkan jabatannya dalam keadaan hina dina. Surat Ali Imran ayat 26, Allah itu yang menakdirkan seseorang punya jabatan, punya kekuasaan, bagaimana? Qulillahu malikal mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah angkat dia siapapun takdir jadi punya jabatan ini, jadi waktunya Allah turunkan, turun pasti. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Jabatan dengan kemuliaan ada jarak. Tidak langsung dikasih jabatan, langsung dikasih kemuliaan. Enggak. Kalau dia amanah, baru dikasih kemuliaan. Kasih jabatan, tidak amanah. Waktu dillu man tasya, dihinakan oleh Allah. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah segala kebajikan, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Masya Allah. Sebetulnya enak sekali hidup ini kalau kenal Allah, kenal dan yakin. Gimana sih ciri orang yang sudah memasuki iman yang kuat? Ada tiga minimal ya dari ilmu keyakinannya ya. Yang pertama, kalau orang udah dekat dengan Allah itu urusan apapun pasti kembali ke Allah. Apa saja masalah yang dihadapi pasti segera balik ke Allah. Karena dia yakin Allah yang mengetahui urusan, Allah yang mengetahui yang terbaik dan Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi kalau nanti ketemu seseorang yang dengan yakin urusan kembali ke Allah, nah itu dari segi ilmu zikirnya sudah bagus. Kemudian yang kedua, selalu menggantungkan ke Allah. Jadi selalu perlu ke Allah. Kalau tadi segalanya kembali ke Allah, nah yang kedua dia tuh memerlukan Allah dalam segala hal. Jadi perlu aja ke Allah tuh dalam segala, termasuk anak tadi ya. Dia mau ayahnya ngomong ke bapaknya susah, malu, sungkan, jebet, minta ke penguasa ayahnya, langsung ayahnya dibulak-balik hatinya. Jadi perlu ke Allah dalam segala hal. Sakit ke Allah, pusing minta disembuhkan ke Allah. Mau milih sepatu ya, mau lihat YouTube minta tolong ya Rob, ini YouTube banyak,
mana ustadz ulama yang paling manfaat untuk saya tonton, minta ke Allah. Jadi sambil buka YouTube, ya Rob, yang mana ya, itu didengar oleh Allah. Termasuk tadi nyari buku ini juga, mana ya Allah, ini hanya Engkau lah yang paling pas yang mau dibaca sekarang. Gitu hadirin, saya nyari halaman ini, alhamdulillah ketemu. Allah yang menggerakkan. Jadi dalam hal apapun, bisik-bisik aja ke Allah. Kalau misalkan bikin salah, takut dimurkai oleh orang, berlindunglah ke Allah yang menguasai murka. Benar? Ini Indonesia sekarang sedang dijamu oleh Allah dengan berbagai kejadian yang seru, betul tidak? Kita tidak usah ikut campur menganalisa. Pertama mah, siapa kita, ya kan? Dan analisa kita juga sotoy, teman-teman. Kata gue sih ini nih, ini kesini, tapi dia ketembak. Kenapa dia masih gitu? Kayaknya pelurunya mental ya, Pak. Arah. Udah lihat aja bagaimana cara Allah mengatur kejadian. Dibuka, ditutup oleh Allah. Enggak bisa berkelir kalau Allah membuka. Ya, kita lihat, oh begini cara Allah mengatur dengan presisi, apa hikmahnya. Oh berarti saya juga kalau Allah mau buka ya kebuka, gak bisa dihalangi, jadi tobat. Ternyata kebenaran gak bisa ditutup-tutupi ya. Dan ini ada korelasinya dengan kejadian-kejadian. Ya. Harus nambah iman, nambah amal. Jangan sampai hanya membaca terus, bangun tidur berita apa lagi nih, brigadir U telah menikah Baharada E, aduh pusing nih. Ya, untung nggak ada yang nama A nya Baharada AA, kan saya kesebut semua. Udah kita simak, kita tafakuri, kita doakan supaya kebuka. Karena kalau enggak sayang, ini kepolisian kita bisa jadi bahan ya cemoohan banyak pihak kalau ini tidak terbuka. Padahal kita perlu polisi yang baik ya, kan jadi rakyat juga jadi serem kalau antar itu aja begitu, gimana kita ya. Tapi ada Allah, tenang ya ceramahnya. Kudita wa kufita, dicukupi ya, jangan takut. Termasuk masalah ini, perjodohan. Kemarin ada itu sehati dari Bandung, Jakarta, pelatihan di Bandung. Akhwatnya sekitar 73, ikhwannya 13. Langsung dengar jumlah itu aja stres. Wah, atulah jodoh mah Allah yang ngatur. Tapi oh, saya sudah kepala 4, mau kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Oh. Ini sahabat saya juga ada yang nikah, istrinya usia berapa? 52. Pernah nikah? Enggak, belum pernah nikah, belum pernah pacaran. Nikah, enggak kehalang usia. Tapi kalau bersandar ke penampilan, stres. Bersandar ke hidung, siapa yang suka sama hidung saya? Ini orang, mungkin bagi kita hidungnya mungil ya, tapi bagi calonnya eksotis gitu. Oh iya. Lah, itu ada yang lumpuh saja bagi calonnya itu seperti ladang amal yang luar biasa. Nah, itu saudara saya ada yang nikah dengan yang lumpuh, benar-benar lumpuh. Kenapa? Ditampakkan kepadanya tuh ladang amal, ladang meraih kedudukan di sisi Allah. Gitu. Makanya kalau bersandarnya hanya ke Allah, tenang. Wakufita, udita. Nah yang terakhirnya adalah tadi apa? Wakuf kita dilindungi ya. Allah tahu siapapun yang membahayakan kita, baik yang besar seperti bus, truk, atau kejatuhan pesawat, atau virus, bakteri, atau yang lebih kecil dari itu, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah.
Jadi kita tidak tahu nih pulang dari sini siapa yang mau nyopet, jambret di mana, kendaraan yang supir yang ngantuk, naik apa, terguling di mana, batu, genteng jatuh. Ini sangat banyak yang bisa terjadi di jalan itu. Benar? Coba lihat di YouTube tentang kejadian yang tidak diduga itu ya. Banyak hal-hal yang sangat kita tuh benar-benar rentan setiap detik tuh bisa terjadi sesuatu pada diri kita. Maka kita harus berlindung kepada penguasa kejadian, penguasa segala-galanya. Asik sebetulnya hadirin. Ayo dong. Kenapa kita selalu mikirin orang lagi, orang lagi, orang lagi, atasan, mertua, orang tua. Bukan tidak boleh, tapi gak ada yang bisa disandarin satupun juga. Karena semuanya adalah makhluk. Masya Allah. Amalkan ya. Mau menutup dengan sebuah cerita. Bahwa Rasulullah pernah bercerita, ini hadisnya Al-Bukhari Muslim, hadis sahih. Ada segolongan dari Bani Israel. Jadi Rasulullah menceritakan orang yang terdahulu Bani Israel memberikan pinjaman 1000 dinar. Dinar lebih tinggi dari dirham. Lalu orang kedua yang dipinjam itu, datangkan saksi, para saksi agar untuk aku jadikan saksi. Ini sebelum keluar ada perintah dalam Al-Qur'an memberikan saksi ya. Ini sebelum Qur'an Rasulullah menceritakan. Lalu orang yang pertama yang pinjam uang ini menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu berkata lagi yang pinjamin, datangkan orang yang dapat memberikan jaminan. Lalu orang yang pertama, cukuplah Allah yang maha menjamin, memberikan jaminan. Engkau benar, kata orang yang kedua ini. Orangnya soleh ini. Engkau benar. Allah jadi saksi dan Allah yang menjamin. Lalu orang kedua itu memberikan pinjaman kepada orang itu 1000 dinar hingga waktu yang telah ditentukan. Nah pada waktunya, waktu bayar, ia pun keluar dari tempatnya untuk berniaga menyelesaikan keperluannya. Dan sesudah beberapa waktu di pulau yang lain, ia menunggu perahu angkutan yang dapat ia naiki untuk datang dan membayar hutang tepat waktu. Jadi orangnya jujur, udah bisnis, udah tepat waktu, nunggu perahu. Ternyata perahunya tidak datang. Oleh karena itu, dia tidak berhasil mendapatkan juga perahu itu. Oleh karena itu, ia mengambil sebuah kayu dan melubanginya. Kemudian ia masukkan ke dalam kayu itu 1000 dinar dan sebuah surat darinya untuk saudaranya. Ya, surat bahwa ini membayar hutang. Kemudian kayu itu ditutup rapat-rapat dan membawanya ke laut. Lalu ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa saya dulu berhutang kepada fulan 1000 dinar. Lalu ia meminta seseorang memberikan jaminan dan aku sampaikan, cukuplah engkau yang maha memberikan jaminan. Dan ia ridho dengan itu. Ia juga minta saksi, lalu aku katakan, cukuplah engkau sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Dan ia pun ridho dengan itu. Dan sesungguhnya aku berusaha keras untuk mendapatkan perahu untuk membayar hutangku, namun aku belum dapat juga. Maka dari itu aku titipkan kayu ini kepadamu ya Allah. Lalu ia lemparkan ke laut hingga masuk ke dalam lautan. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Tapi terus ia ikhtiar mencari perahu yang keluar menuju negerinya. Lalu keluarlah orang yang menghutangi seraya mencari-cari. Ini kan udah waktunya ya. Mana nih? Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah kayu tersebut. Lalu ia mengambilnya dan membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Tatkala ia membelah kayu, ternyata ia melihat uang dan sebuah surat. Dan setelah itu
datanglah orang. Jadi ada uang itu, dia terima dan dia baca suratnya. Lalu setelah itu datang, rupanya dapat kendaraan. Orang itu datang nih. Setelah itu datanglah orang yang berhutang kepadanya dan membawa 1000 dinar. Jadi dia tetap bawa uang. Lalu ia berkata, demi Allah, aku terus berusaha mencari sebuah perahu yang membawa uang kepadamu, tapi aku tidak juga mendapatkan perahu sebelum perahu yang membawaku sekarang. Orang ini yang memberi hutang berkata, apakah engkau mengirim sesuatu untukku? Ia jawab, aku telah mengabarkan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu pun sebelum perahu yang ini. Lalu orang yang menghutangi berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesan yang kau kirim dengan sebuah kayu. Maka bawalah uang 1000 dinar yang ada padamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah. Hadis. Hadirin, bagi yang yakin ke Allah ini tidak rumit. Karena laut semuanya milik Allah. Ombak milik Allah. Syariatnya disempurnakan. Ini bukan sembarangan yang melakukan ini. Benar-benar yakin kepada janji Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dia begitu, dia usaha dan dia tidak menjual isu kayu ini, ya kan? Ketika ditanya, dia tidak menyebutkan saya kirim kayu. Tetapi dia tetap mengatakan apa yang menjadi kewajiban. Kan bisa saja orang, saya sudah kirim kayu, mana kayunya enggak nyampe? Enggak. Dia tidak berdalih, dia tetap yang rasionalnya yang dia lakukan. Dan Allah membalikkan hati yang mengutangi itu dengan bijaksana. Masya Allah, hadirin, ini dunia keyakinan. Satu, selalu mengembalikan ke Allah dalam segala urusan. Dua, selalu memerlukan Allah dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, sangat yakin kepada Allah dengan Allah dan segala janji jaminan. Inilah sebetulnya kebahagiaan sejatinya. Kehakikian bahagia itu di sini aja. Nanti dari sanalah akan sempurna amal-amal soleh kita kalau kita yakin. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini mana yang betul jamnya? Yang itu atau yang ini, yang balapan yang mana kira-kira pemenangnya? Jam berapa sekarang yang asli, hadirin? 1:02, 1:05. Nomor 2, oh berarti itu segar baterainya ya. Diganti ya, jangan sampai buka pakai yang itu, sahur pakai yang lain. Terima kasih sahabatku sekalian. Masya Allah. Ya segitu saja dulu. Mudah-mudahan walaupun ringkas, sederhana, kalau Allah ridho bermakna. Amalkan ya, setiap keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mari bagi yang akan bersedekah sambil kita baca Quran Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bersedekahlah sebagai rasa syukur kepada Allah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya arhamar rahimin, irhamna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, wa yaqinan shalihan, karuniakan kepada kami keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk kepada-Mu ya Allah, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tuhai Allah yang maha menata, berkahi sisa umur ini ya Rabb. Yolongkan kami menjadi hatinya hati yang yakin kepada-Mu. Jadikan setiap saat kami selalu merasa ditatap oleh-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu ya Rabb. Jadikan setiap saat yang tersisa ini semuanya di jalan-Mu ya Allah. Hanya karena-Mu, hanya mencari ridho-Mu. Jangan cabut nikmat iman hidayah ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, sakit lahir, sakit batin sembuhkan. Ya Ghani, cukup yang sedang kekurangan, yang dililit hutang. Ya Fatah, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah kehidupan. Ya Allah, ya Razak, bukakan hanya rezeki yang halal berkah. Cukupi dengan rezeki yang halal berkah dan berikan kepada kami nikmatnya bersedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah, jadikan sampai akhir hayat husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah ya Allah. Berikan pendamping yang sangat menantikannya ya Allah. Karuniakan keturunan yang mendambakannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah ya Allah. Semoga masjid ini jadi saksi di surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.